Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 17 Oktober 2024, episode 567. Kali ini laki-laki misterius itu marah besar karena segala rencana gagal total untuk Rasya dan juga anak-anak Magic 5 lainnya. Ternyata kelemahan Rasya bukan di batu kali lagi, dan kini mereka yang sial karena perbuatannya sendiri. Namun sepertinya tak tinggal diam dengan kegagalan ini, dan nampaknya pria misterius itu benar-benar harus melakukan sesuatu lagi untuk melanjutkan rencana untuk bisa menghancurkan Rasya, Naura, dan juga anak-anak Magic 5 demi ambisi balas dendamnya. Tapi kali ini pria misterius itu benar-benar gagal total, dan apapun rencana jahatnya, pasti anak-anak Magic 5 bisa mencari solusi, bisa melawan kejahatan pria misterius itu sekaligus Rosalinda. Dan kini pria misterius itu pun harus memutar otaknya bagaimana caranya untuk mencelakakan Rasya, Naura, dan juga anak-anak Magic 5 yang tentunya mereka lebih kuat dibandingkan pria misterius itu. Anak-anak Magic 5 lebih kompak untuk melawan kejahatan dibandingkan kejahatan dari pria misterius itu untuk anak-anak Magic 5. Tentunya yang kita harapkan anak-anak Magic 5 tetap waspada dengan pria misterius ini. Akan seperti apa kelanjutan di episode malam hari ini? Jangan lupa saksikan terus Magic 5 setiap hari, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.